Tegu City Lunar Space Station, fungsi dia. Fungsi bagi bahagian hadapan ni boleh dijadikan sebagai angkasa, kapal angkasa. Di dalam kapal angkasa boleh buka dan kita ada topi keledar angkasa dan satu bekas, dan di dalam bekas ada kristal. Selepas dah letak kristal di dalam, letak balik dan pasang balik. Dan benda ni boleh naik turun. Ini adalah solar untuk mendapatkan had laju minyak roket. Bagi ini pula boleh buka, tutup dan buka untuk memasangkan dia ke tempat asal seperti ini. Jom kita lihat di dalam ni pula. Di bahagian bawah kita ada katil, turunkan dia dan letak pekerja angkasa seperti macam ni. Dan di bahagian dalam ada muzik, jadi dia boleh dengar sambil tidur. Di bahagian atas pula kita ada tempat makan, minuman, dan di dalamnya kita boleh nampak satu gambar telekomunikasi. Dan di sebelah sini pula boleh nampak salah satu planet. Selepas dah selesai, masukkan balik katil dan pastikan ia naik balik sebab dia tak boleh tutup bila katil diturun. Dan ini adalah jadinya. Okey, pastikan tutup balik dan kita tutup di bahagian atas. Sebelah sini pula, sebelah kanan, seperti biasa di sebelah kiri katil dan gambar lain pula. Kali ni ada gambar lego-lego lain. Rasanya ni video call. Mungkin ni anak dia atau keluarga dia. Mungkin lepas dah selesai, tutup balik bahagian bawah dan bahagian atas. Baiklah, mari kita teruskan. Dan bahagian di atas pula kita buka dan kita tarik warna kuning ni. Tengok apa jadi. And nampak dia biasanya, ha, nampak dia tak naik tanpa, rasanya ni engine dia atau bateri dia. Tak tahu, abang tak tahu tentang pasal kapal angkasa. So tanpa ni dia tak akan naik, tapi dengan ni, tengok magic, ha, dia naik. Tutup. Dan fungsi ni boleh pusing dalam 360 darjah. Dan dia boleh, solar ni boleh naik dan turun macam tu. Okey. Dan bahagian yang akhir sekali adalah ni, menangkap meteoroid. Ni macam mesin pemegang Jadi mari kita keluarkan ni dan kita tengok sikit pada meteoroid atau asteroid. Ni first time Lego buat asteroid. Dan dalam ni, wah, ada kristal. Huyo. Okay, nice. Okay, kita letak balik. Pasang balik. Itu dia Lego Lunar Space Station.